warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Good morning semua. Semoga hari ini lebih baik daripada yang semalam. Semoga kita diberikan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki yang curah-curah untuk kita nak teruskan kehidupan kita hari ini. Semoga dipermudahkan segalanya insya-Allah. Alhamdulillah Allah bagi saya kesihatan yang baik untuk saya nak manfaatkan kehidupan saya dengan diisi dengan benda-benda yang bermanfaat. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang boleh bagi manfaat dekat orang. Dan Allah bagi kesihatan yang baik untuk saya nak share, untuk saya nak nak share pengalaman saya macam mana kata saya jatuh bangun saya dalam bidang bisnes, terutamanya bisnes bakery ni, macam mana saya run bisnes seorang-seorang dulu. Dan alhamdulillah saya dah ada team dah untuk merancakkan lagi kita punya bisnes. Dan saya pun bukannya belajar dalam bidang culinary tak. Saya tak ada asas benda ni. Saya tidak ada asas dalam bidang bakery. Saya pun bermula daripada bawah juga. Saya pun bermula daripada zero. Dan saya kata merangkak dari satu level ke satu level tu memang agak struggle. Dan saya struggle sebab saya tak ada ilmu untuk bidang. Saya kata saya pandai membuat, tapi saya tak ada ilmu bidang macam mana nak kembangkan saya punya bisnes, macam mana saya nak orang tahu, orang nampak kita punya bisnes. So saya just tahu nak menjual aja dengan harapan saya pergi menjaja orang dah kenal. Tetapi rupa-rupanya saya silap. Sebab apa? Sebabnya bila saya pergi menjual, saya pergi menjaja, saya silap sebab itu bukan target market saya yang sebenar. Dan bila bukan target market yang saya yang sebenar, akan menyebabkan orang kata mahal lah produk awak jual ni, mahal lah kit awak jual ni, tak boleh kurang kah, tak ada diskaun kah, beli dua percuma satu kah, beli tiga percuma satu kah, benda itu. Dan benda itulah yang saya nampak. Walaupun saya rasa saya dah menuju kepada sasaran saya, target market saya, tetapi rupa-rupanya saya tersasar. Saya tersasar agak kata lainlah sikit. Dan dalam masa sama saya ingat saya pergi menjaja ni mempercepatkan proses saya nak grow. Sebab saya menuju kepada sasaran. Saya menuju kepada customer. Saya menuju kepada orang. So, cepatlah daripada kita duduk tunggu, buka meja, buka booth, lambat. Proses tu lambat. Tetapi rupa-rupanya saya silap lagi bahawa saya ada cara yang lain rupa-rupanya. So, bila mana saya pada satu level saya kata tak boleh nak, nak pecahkan tembok, tak boleh nak pergi jauh, tak boleh kata saya punya save pun tak berapa nak okey. So, saya mengambil langkah untuk saya pergi cari ilmu lagi. Saya turunkan saya punya ego walaupun ditentang, walaupun dibangkang pada masa saya nak pergi belajar tu. Biasalah benda hak molek ni, benda hak yang bagi saya sangat baiklah sebab kita nak improve diri kita, kita nak improve, kita nak cari-cari ilmu. Tetapi orang kata, "Oi, boleh pergi Google. Benda ni boleh Google. Small matter, tak payah bayar, free of charge." Boleh pergi Google. Boleh tanya orang yang buat bisnes. Boleh tanya cikgu, boleh tanya orang yang ajar bidang bisnes. You all kena ingat deh, orang yang ajar pensyarah ataupun lecturer ke cikgu ke, dia ajar bidang bisnes, perniagaan. Tetapi belum tentu lagi dia tu buat bisnes. Kita kena belajar dengan orang yang ajar kita bisnes dan dia pun buat bisnes. Itu yang paling okey lah. Bila mana saya belajar bidang bisnes. Saya belajar bidang bisnes. Tetapi saya kata orang yang ajar saya hanya ajar asas ataupun hanya ajar bisnes tu je. Bisnes.
Okey, macam mana aku kata macam mana business ni B2C ke B2B ke apa tu business to consumer ke ataupun business dia banyak tau dok. So saya belajar benda tu tetapi orang yang ajar saya tu tak buat business. So bila tak buat business dia tak tahu. Dia tidak tahu benda-benda lagu tu tahu dok. So saya kata saya rendahkan saya punya ego, saya rendahkan orang kata saya pergi belajar, saya pekatkan telinga, saya pergi belajar, saya kata saya buat pelaburan kewangan duit untuk saya pergi belajar. Memang saya buat pelaburan yang agak besar untuk tahun lepas tetapi bagi saya tak apa, aku buat pelaburan untuk kewangan, untuk kepentingan, kata untuk masa depan. Saya untuk masa depan bisnes saya. So saya tak nak. Kita dah lama dah, kita dah kata planning, kita dah buat lama dah. Alang-alang buat sampai jadi. So saya kata saya buat, biar buat tu buat dengan berilmu, bukan buat dengan bodoh-bodoh je. Tak apalah aku buat kat rumah saja. You all kena ingat, you all pun walaupun you all buat kat rumah tetapi you all kena pastikan you all punya business you all macam dengan orang lain juga. Macam yang orang ada company yang besar-besar tu. Kita kena buat lagu tu. Sama lah juga saya tahu tu. Bila kita kata, alah buat kat rumah je. Alah cika-cika sudah. Buat biasa-biasa sudah. Kata EPS also tak payah. Insurans tak payah. Buat biasa-biasa. Tetapi rupa-rupanya bila saya kata, saya bila kita pergi berguru, kita jumpa dengan orang tau dah. Kita jumpa-jumpa dengan orang-orang yang memang dia nak ubah hidup juga. Memang dia pergi belajar untuk nak ubah dia punya bisnes dia. Dan saya kata, saya alhamdulillah, saya diberikan kawan, saya diberikan orang yang sekeliling saya yang tak putus asa untuk nak kembangkan bisnes ni untuk ke kata ke peringkat yang lebih tinggi lah. Tetapi nak peringkat lebih tinggi pun bukan hari ni buat, esok terus menjadi. No, saya pun buat sekali tak jadi, buat tu tak jadi, buat ni tak jadi, buat banyak gila kot. Banyak orang tahu tu. Buat tak jadi, buat tak jadi, buat tak jadi macam mana. Okay, saya planning gini, buat tak ada sambutan. Buat gini pula, buat tak ada sambutan lagi, buat pula yang lain, buat sehinggalah saya menghasilkan Brownies World tu dan sehinggalah saya ada PJJ. Alhamdulillah benda ni kata sangat best lah bila kita kata bersabar dengan kata proses ni. Gitu panjang lebar. You tag kat komen dulu, clear ke tak? Assalamualaikum Nari. Waalaikumsalam. Live tak cantik pula hari ni. Live okey ke? Clear ke tak saya punya live? Clear ke tak? Selamat pagi Nari. Semalam brownie Nari dah sampai. Alhamdulillah. Sedap sangat. Memang puas hati makan. Alhamdulillah. Sis, kalau kek mentega letak topi coklat sesuai ke? Kalau kek mentega letak, boleh try. Benda ni, you all dah ada dah. You all dah ada dah cara nak tak. You all dapat dah kek. So you all boleh buat pelbagai. Benda ni you all kena dekorasi ataupun you all kena kreatif sendiri. Yang ini kena you all mencuba. You all tanya saya, saya belum tentu lagi saya buat topi coklat. You all kena buat. Kena, jangan takut nak mencuba sesuatu yang baru. You all dapat dah, you all nak pelbagai benda ni. So you all jangan, orang kata jangan biarkan kata resepi ataupun you all buat tu dibiarkan. You all kena kreatif benda ni, buat pelbagai. Inovasikan benda ni supaya dia nampak kelainan dan rasa pun berbeza. Assalamualaikum Nari. Semalam freaky brownie world dah krepek kertas sampai. Thank you ya, sedap sangat. Tak sempat nak ambil gambar, nak share di FB habis. Wow. Okay. Sentiasa tengok live untuk memberi semangat. Thank you. Clear. Selamat pagi Nori, semoga Nori sihat-sihat selalu, berjaya dunia akhirat. Seronok semalam dah dapat pack free brownie dan kepek ketam. Nori tak sempat lagi buka. Terima kasih sangat. Love you Nori, love you too. Wow. Tak ke? Okay?
Hantar sekali, hari ni pun saya hantar lagi, banyak lagi. Siapa yang join saya punya PJJ, you all dapat free lah untuk promo Merdeka. So, saya nak bagi you all free lah, bagi free, you kata. You all rasa macam mana, saya buat itulah yang saya R&D kan. Saya kata resepi tu dah ada, cuma saya R&D kan. Suara tak kuat, berani saya belum sampai lagi, tak sabar nak rasa. Akak punya Faridah, Faridah. Dah tak dah, mungkin hari ni kot sampai. Mungkin hari ni kot. You tak ikat komen dulu. Clear ke dok? Clear ke hidup? Okay. Hai Nori, buat topi coklat kena letak susu cair dengan butter ke? Untuk full resepi saya dah share dah dekat saya punya Norris Economy. Untuk malam ni siapa yang join saya punya PJJ Norris Economy live dengan saya malam ni pukul 9:30, saya nak tunjuk dekat you all macam mana cara nak buat kek tornado. Kek tornado. Suara slow, mata. Okey, clear tak saya punya live? Clear ke hidup? Suara tak dengar lah. Suara slow lah. You tak kat komen dulu. Clear ke dok? Clear ke dok? Sebab untuk pagi ni, sebenarnya saya ada loud and clear. Okay. Norris, akak dah cuba buat cake spam mix vanilla. Alhamdulillah jadi. Bila akak order, so buat 3 biji untuk dia. Thank you ilmu yang Norris share. Kan? You all bila buat jadi, baru kuat suara tu. You all bila buat, you all buat jadi, you all jangan bimbang. Benda ni akan proses dia tahu tak. Okay, dah start. Sedap lah orang. Boleh tak buat kat aku 3 biji? Boleh tak buat kat aku 1 biji? Tapi aku nak yang besar. Sebab kecil-kecil ni tak puas hati. Kecil sangat. So, di situlah bermulanya proses you all punya kata business you all. You all dalam tidak sedar. Itu berlakunya proses. Proses berlakunya business tahu tak. So, dah okay. Okay. So, saya ada yang ini saya ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Saya punya kelang clear. Oi. Okay. Siapa yang nak nak COD kan brownies 3-in-1 tu? Tapi brownies 3-in-1 ada lagi ke eh? Kalau apa tu yang pack kecil tu tak ada, saya akan gantikan dengan ketam. So you akan dapat krepek ketam 2 lah. You dapat 3 juga. Cuma saya gantikan yang kecil tu ketam. So you akan dapat brownie yang besar 1, ketam tu 2. Ketam tu 2. Betul tak? Okey, dah suara jelas. Sudah. Kenapa ya? Jangan percaya saya. Just buat je. Yes. Siapa yang nak saya COD-kan brownies wall ni? You all duduk mana? Duduk Lemah Kelang. Kau duduk KL. Kau saya sendiri akan COD. Sebab saya akan ke KL 27 hari bulan. So, you all boleh WhatsApp ke saya lah. You all dapat 3-in-1 sebenarnya Merdeka promo. So, you all dapat 3. Anda katalah ni 3 dan you dapat 3. So, anda katalah yang ni dah habis. So, out. Tinggal yang ni ada berapa lagi tu? Tak banyak lagi. Nak habis dah. So, saya akan bagi yang ni deh. Haa, dapat ni. You dapat ketam 2. You dapat brownie 1. Faham? Haa. Siapa yang nak saya COD area KL. Area... You duduk mana Syak Alam? Kau duduk. Duduk. Pucung ke mana kau. You boleh WhatsApp saya deh. Nanti saya sendiri akan COD-kan benda tu. Saya sendiri akan COD-kan brownies ni deh.
So Noris nak tanya, kenapa ya kek span dah nak masak sebelah tinggi sebelah rendah? Sebab apa? Sebab masa you all, sebelum you all bakar, you all kena ketuk-ketuk sikit, kena ketuk-ketuk. Sebab itulah dia tak sama. Dia tak akan dia tak sama. Dia jadi tak sama rata aja. You all kena ketuk-ketuk dulu loyang you all, baru you all masukkan dekat you all punya oven. Dan pastikan dalam you all punya oven tu bukan duduk separuh duduk tepi. You all kena duduk di center, duduk tengah-tengah. Barulah dia masak dengan sekata dan masak dengan cantik molek. Dia tak akan jadi tinggi rendah. Belok lah, tak ada leh. Separuh masak kena pusingkan dulang tu. Yes, kena pusingkan. Kalau you all punya loyang bulat, tak ada masalah. Tapi kalau pak segi, you all kena pusingkan. Kalau bulat ni, dia boleh kontrol lagi lah. Sebab bulat dengan pak segi, dia tak sama. Sebab itulah kalau biasa, orang akan jual mahal sikit lah untuk pak segi berbanding dengan bulat. Sebab cara nak dekor pun agak lambat lah untuk pak segi. Tapi macam saya, saya buat sama je. Harga sama je. Memang you all tengok saya kata empat segi payah. Nak dekor memang agak payah. Sikit lah berbanding dengan bulat. Bulat senang. Sebab itulah kalau empat segi dia mahal sikit berbanding dengan bulat. Okay. So di sini saya ada gula. Gula you all, okay, you tengok deh. Yang ni adalah gula kasar. You all nampak gula kasar, okay. Gula kasar ni kenapa tidak boleh digunakan di dalam kita punya adunan kek? You all kena tahu deh. Gula dalam kita punya adunan ataupun tekstur kek sangat memainkan peranan untuk nak jadikan kek kita tu macam mana. Kek kita tu lembut ke, bantat ke, kek kita tu akan jadi something lah kalau penggunaan gula salah. Penggunaan gula. Kalau kukus pun kena ketuk juga ke? Ketuk sikit. Ketuk sikit. Memang dia kena ketuk lah. Dia bukanlah tak ada ketuk. Gong-gong-gong. Tak ada lah. You all ambil. You all punya lawyer tu. Ketuk-ketuk. Gitu. Gitu-gitu. Buat gitulah sikit. Sebab kita nak biar dalam takut nanti. Kita kalau kita tak ketuk ke apa-apa. Okay. Nanti takut nanti dia dalam dia ada berlubang-lubang. Rongga-rongga tu. Sebab dia, walaupun you all nampak dia dah masuk, kita masukkan dalam loyang, tetapi takut nanti ada adunan yang lubang-lubang. Tahu tak? So, kita kena ketuk-ketuk sikit sebelum kita bakar ataupun kukus. Sama lah juga you all brownies pun gitu. Brownies lagi lah. Brownies lagi lah. Ni. Tahu tak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey dah. Suara tak jelas dah Nori. Baru dengar dah yang jelas. Okey kau tak ni? Akak Rokiah ni kata tempat saya kenapa tak clear ya? Dah 2-3 kali keluar masuk. Okey ke tak saya punya live ni? You tanya kat komen dulu dek. Saya sebab you all kena tahu dek penggunaan gula ni sangat memainkan peranan. Gula ni akan menyebabkan kek kita jadi bantat tau tak? Kek kita jadi bantat, kek kita jadi bawah dia jadi berair, atas ada yang jadi mapak molek. Dia jadi mapak je. Dia tak jadi semua molek kita punya tekstur. Kek kita ataupun dia tak jadi lembut tau tak? So, you all kena tahu untuk kek ni dia kena guna gula caster ataupun gula perang. You nampak ni? Okay. Kenapa saya kata gula caster? Kenapa bukan gula sambu gula? Sambu gula. Okay. Kenapa saya kata gula caster? You nampak deh. Gula caster saya ni. Betul. Nak ambil sudu. Betul. Lain tempat anda tu. Tempat saya okay eh? Tempat saya okay ke? Lain okay. Jelas dan okey, mata. Okey. So di sini lah okey ke? Okey. Kenapa saya kata penggunaan gula sangat penting dalam kita punya adunan kek kita. Kenapa? Sebabnya dia punya kata molekul-molekul dia. Line dekat lorong. Okey.
molekul-molekul dia tak sama untuk gula kasta dengan gula kasar. Dan sekejap saya tunjuk deh. Dan kenapa untuk gula kasta dan gula perang dia sama, fungsi dia sama. You all, aku nak pakai gula perang. Dulu saya pun kata ingat gula perang ni dia punya kata nak diet ke gapo food. Tak, fungsi dia sama saja. Cuma beza dia hok ni warna putih, hok ni warna perang. Tapi sama saja. Sama saja. Apa yang sama? You tengok deh. Saya punya apa tu? Gula kasta. Nampak ni gula kasta kita. Okey, saya guna gula kasta ni. Nampak ni. Dia punya molekul-molekul dia. Dia punya ketulan-ketulan dia. Dia punya ketulan-ketulan dia. Nampak ni. Dia punya ketulan dia. Ha, nampak tu? Senang nak larut. Nampak? Senang nak larut. Dia punya gula kasta ni. Okey, macam yang ini adalah gula perang. Nampak? Gula perang dia sama fungsi dia dengan gula kasta. Cuma orang tak berapa nak suka guna gula perang. Sebab nanti kek kita akan jadi warna perang. Tapi kalau you nak masukkan dalam you punya kek coklat ke, okey je, tak ada masalah. Tak ada masalah. Dia senang nak larut dia. Sebab itulah kita dalam penggunaan kek ke ataupun roti, dia kena pakai gula kasta. Dia pernah pakai, memang kena pakai gula kasta. Sebab dia senang nak larut dan larutan dia tu akan cepat, tau tak? Kalau macam gula icing, dia terlampau senang nak larut lagi. Terlampau senang. Sebab dia terlampau sungguh. Gula icing ni dia terlampau halusan dia tu. Halus, dia punya, orang kata, tengok tu. Dia macam nak ke arah debu-debu tu. Dia macam, ha, nampak? Dia macam debu sangat. Kalau kita pukul mentega dengan ataupun margarin dengan gula icing, dia tak berapa nak kena. Sebab apa? Sebab kalau kita gunakan speed yang medium ataupun high speed, takut nanti dia terlampau larut. Dia cepat. Dia cepat sangat nak larut. Dan kita punya margarin ataupun butter tu dia tak kembang lagi. Tapi garlic tu larut dah cepat. Sebab itulah penggunaan gula icing ni dia tak boleh untuk kita punya kek kita. Tetapi icing dia untuk nak buat topping, dia memang sangat sesuai untuk nak buat gula ni. So, you all kena tahu deh. Jangan you all tersilap. Kalau you all tersilap, memang kek kita habislah. Ha. Tahu dah? Habislah. Sama lah juga. Aku nak buat guna macam tepung. Tepung dia kata tepung tu, tepung you all pakai brand lain pun tak ada masalah. Tepung ni dia beza dia adalah high quality ataupun quality dia biasa-biasa. Ha, dia brand lah. Dia brand. Cuma kalau you all guna tepung gapo, guna boleh lah. Kau tak ada masalah. Saya dah guna dah. Tepung yang mahal dengan tepung yang murah. Ha, saya dah guna dah. Cuma dia punya kata ketulah-ketulah lah. Sebab itulah, walaupun saya tak ayuk saya punya tepung, tetapi saya ada kata cara yang lain. Cara yang lain. So, benda tu kata walaupun saya ni, saya jenis tak suka ayuk deh. Sebab saya kata lambat. Ayuk ni lambat. So, saya ada alternatif lain supaya kek kita walaupun kita tak ayuk, dia stay moist lagi. Bukan kata, weh, aku kena ayuk, kita kena gaduh. Nanti aku punya tekstur ataupun dia punya kek tu rasa lain ataupun rasa lagi gandum lalat tu ataupun kek kita tak jadi ke. No, dia ada alternatif lain untuk supaya kita ni kek kita walaupun adunan kita walaupun kita tengah pukul, orang kata tak perlu ayuk. Tak perlu ayuk. Macam saya tak ayuk. Dah okay, thank you. Betul Nori, buat baulu guna gula teh. Adunan tumpah dari loyang. Guna buat baulu, you guna guna gula ni. Buat baulu, you guna guna ni tau dok. Buat baulu. Bukan kata, kalau you all nanti saya saya punya e-books, saya bagi lagi free e-book tu resepi. Sebab ada resepi yang saya tak share dekat saya punya line, tetapi saya akan bagi free dekat saya punya e-book. So memang sangat bertuah lah. Sebab dalam tu saya akan buat lebih kurang dalam 50 resepi. Wih dah banyak gila. You all boleh buat macam-macam resepi dalam tu, tahu tak? Ha, saya akan bagi lebih kurang 5 resepi lah. Lebih kurang lah. Tengok sekarang ni ada
berapa eh? Baru siap weh, baru siap sikit lah. Kena tambah lagi sebab saya rasa macam tak cukup lah. Walaupun banyak, benda tu banyak dah, banyak sangat dah, tapi saya rasa saya nak bagi lebih lagi. Ha, untuk saya punya resepi-resepi e-book saya lah. So you all guna je, you all ikut je step tu. You all jangan derhaka pada resepi, itu je. Nanti saya nak tulis besar, jangan derhaka pada resepi. Ha, okay ni nak meneman dah. You all nak, you all, saya kali saya royak saya, layar saiz 9, you all pergi beli dulu layar saiz 9. Jangan duduk pandai-pandai kalau you all tak pandai. Jangan you all duduk pandai-pandai kalau you all tak pandai. So you all just follow je resepi yang saya bagi tu, resepi yang dalam e-book tu, you all just follow sahaja. Follow sahaja, jangan pandai. Saya tak ada lah bahan-bahan ni, saya tak ada lah loyang ni, saya tak ada lah loyang 9, saya tak ada lah loyang ni, saya nak guna loyang saya 7 boleh tak? Saya nak guna loyang saya 8 boleh tak? You all tak pandai lagi buat, tak terang lagi, you all jangan derhaka pada resepi. Itu je saya nak bagi tahu dekat you all. Jangan derhaka pada resepi. Jangan duduk mana-mana, lekak kepala lah meh. Ha, you all tak rajin buat mana-mana. Lepas tu, kita tanya tim saya, boleh tak saya nak guna lawyer saya 8? Boleh tak saya nak guna lawyer saya 7? Saya ni tak ada lawyer saya 9. Boleh tak pergi cari dulu lawyer saya 9? Boleh tak pergi cari lawyer 9? Ha, tahu tak? Tahu. Saya ni kata puan nak bagi tahu dah, nak explain dah. Boleh tak you all kata follow je resepi yang saya share tu, itu resepi yang telah di-R&D-kan oleh saya. Tahu tak benda tu? So bila di-R&D-kan ada benda tu, kalau saya benda tu tak jadi, saya tak akan share. Saya tidak akan share benda kalau tak jadi. Ha, you all pay-pay lah. So you all jangan percaya saya, you all just buat saja. Buat je. Lepas you all buat tu, dengar nak molek eh. Puan nak, orang kata nak explain dah. Tahu dah. Puan nak explain dah tim saya pun. You all jangan derhaka, saya bagi tahu kat tim saya. Tulis besar-besar, jangan derhaka pada resepi. Jui buih bokal kau. Yalah, jadi tak kena basuh. Gerih aku. Ini tanya. Kadu you all ke? Rasa macam nak marah pun ada, rasa nak suka pun ada, rasa nak ngilah pun ada, rasa nak nengeng, ai tahu pun ada, tahu dah. Sebab apa? Sebabnya saya dah bagi tahu dah, okey, resepi ni adunan ni. Dia tak pandai lagi buat, tak reti lagi buat, tak tahu lagi buat. Tak tahu lagi buat. Tetapi duk mandah dah. Duduk mandah dah. Saya ni adalah lawyer saya 8. Boleh tak saya ikut je, follow je resepi Nori? Ha, kalau dia pihak aku memang kena lekak lah. Ha, tahu tak? Lekak. Ha, you all kalau dah tak pandai, tak reti, pergi beli dulu lawyer tu. Bukan lawyer tu RM50. Ya, lawyer tu RM10, RM20 je pun. Ha, pakai payah nak beli, pergi beli kat orang kata Shopee kau, Lazada kau. Beli dulu. Ada belakang dulu. Baru buat. Buat. Jadi, barulah benda tu you all boleh ajar dia. Tetapi, dengan syarat resepi yang sama. Resepi yang sama. Macam akak tu ayat tadi. Okay, saya nak guna, saya nak buat kek. Kenapa tadi dah ayat kek butter ke apa? Saya nak buat coklat mol. So, benda tu you all dah ada resepi. Dah ada dah. Kek tu dah jadi molek dah. You all nak pelbagai. Terah lah. You all tanya saya. Saya pun belum tentu lagi saya buat. Ha, benda tu you all kena pelbagaikan, kreatifkan benda tu. Ha, aku tak explain lah tau dah. Tak cakap nak explain lah. Tak larak nak explain lah tau dah. Ha, macam-macam yang tanya. Macam-macam nak tanya tau dah. Adulah. Maaf tanya malam ni untuk ekonomi live pukul berapa? Biasa saya akan buat lah 9.30. Dulu saya buat 8.30. Tak ada semaya isyak lah. Tak ada nak makan lah. Apalah. Okey, saya pun buat 9. 9 pula bila dah maya isyak ni. Gua duduk. Duduk tasbih lah. Duduk macam-macam lah. Ha, tak ada nak makan pula. Okey, saya buat 9.30. Tengok ni kita ni. Kalau ikut area saya tak boleh pukul 8.30. Ikut mula mu nak masuk ke tak saya masuk ke tak ada. Tak sempat ke sempat ke. Ikut mula tak mu. Tetapi saya ni. Orang kata
ikut lagi masa you all, tahu tak? Ikut lagi masa you all. So saya pun okay, tak apa, saya decide 9.5. Memang 9.5 lah. Setiap minggu memang 9.5. Saya akan buat kek. Malam ni saya, minggu lepas saya buat kek dah. Cuma saya nak buat lapisan. Saya nak buat kek tornado malam ni deh. Siapa yang join saya punya line, saya punya group Norris Economy, saya nak buat kek tornado. Dan minggu depan, bila mana saya buat dah, okay, you all tengok, akan tengok macam mana cara nak buat kek tornado, macam mana stack, macam mana cara nak letak, cara penjagaan, cara penyimpanan saya punya kek ni macam mana, saya letak macam mana, saya akan tunjuk dekat you all malam ni. Dan minggu depan, saya akan ajar you all cara pengiraan. Daripada kek tornado ni, berapa modal satu kek tu, berapa yang ni? Deraka ke resepi-resepi, deraka ke mubali? Okey, ini kek saya deh. Ini kek saya yang seminggu yang lepas. Saya nak buktikan, saya nak tunjuk dekat you all macam mana saya dapatkan kek yang macam ni. Macam mana kek yang saya buat, kek coklat mousse ni, macam mana saya buat kek yang macam ni. Nampak ni. Ha. Nak ni juga. Ya, saya buat dua bit. Lucu lah, Nore. Lucu ke apa? Yolah, kelekok kepala ni. Kalau dia saya, dia tanya saya. Dia tanya saya, okay? Tak tahu lah. Dia tanya saya. Ni lagu mana ni nak explain ni? Saya pun tahu. Mudulih besar-besar. Mudulih besar-besar muak bitir. Jangan derhaka pada resepi. Ha. Okey, ni kek saya yang minggu lepas eh. Minggu lepas. Ni minggu lepas eh. Kek saya yang minggu lepas ni. Ni kek saya yang minggu lepas. So, macam mana saya nak simpan lah. Mana ni nak buat ni? Nak buat ni. Daripada kek lagi ni lah, ke mana saya terhasilnya kek tornado. Sebab saya dah buat kek lah. Ni macam, you tengok ni, kek saya ni, you tengok seminggu dah saya buat ni. Tapi yang join saya punya group Nari Ekonomi, you tahulah. Minggu lepas saya buat ni. Dan saya simpan dekat you all, saya nak buktikan dekat you all, kek yang saya buat ni, macam mana saya dapatkan macam ni. Dan kek ni, kalau kata you all tahu cara penyimpanan, dia bertahan lebih daripada 1 bulan. You jangan bimbang. Kek ni, you awak banyak-banyak, dia stop. Orang kata, boleh simpan lama. Kek ni. Sedap lah. Adulah. Beli lawyer dalam Shopee je senang. Alhamdulillah dah selamat sampai. Beli lawyer dalam Shopee je. Yo, kalau tak duk, saya terbujur, saya lapar. Jangan duk gagah buat kalau kita ni tak pandai nak buat. Kau duk. Jangan duk gagah nak buat. Jangan duduk pandai-pandai nak buat kalau kita ni tak pandai. Jangan duduk action lah mu pandai kalau mu tak pandai. Ha, gitulah. Tahu duk. Jangan duduk pandai-pandai. Padahal, tak pandai ke sekarang pun. Buat dulu, follow dulu, tahu tak? Resepi tu, saya dah share tu. Resepi tu je. Mana-mana dia, dia tak buat lagi. Aduh, orang paling geril sangatnya. Dia pergi ambil mana? Dia pergi ambil kat Google, lepas tu dia tanya saya. Banyak cantik mu, pergi tanya Google lah. Tu nak marah tu, Nak marah sangat-sangat, tahu tak? Mu pergi ambil kat Google. Mungkin ambil kat Google resepi-resepimu tu. Mungkin ambil dari Google. Dengan harapan dapat free resepi. Lepas tu tak jadi dia tanya kita. Hei, kalau depan aku tu. Geri aku. Haa, gitu tau tak. Haa. Nak tiba kepala rasa. Hei, alolah. Dia pergi gagah pergi ambil kat resepi dengan Google. Cek Google tu. Haa, pergi ambil. Tak ada masalah. You all tak sini nak join saya punya PJJ ke apa? Tak ada orang maksa you all. Tak ada orang yang memaksa. Saya pun tak maksa you all. Tapi saya boleh bagi tahulah apa kelebihan saya punya PJJ. You all belajar macam mana, berapa you all nak jual ni. Saya tahulah lepas ni you all buat ni, orang you all bagi, moga dapat satu adunan dapat banyak ke. Satu adunan you akan dapat banyak ni. Dan satu adunan saya buat separuh ni tau tak. Ni tengok saya punya ni. Saya buat separuh. Ni nampak ni separuh. Banyak gila kok. Ni tak kira mu ni jenis cermak tak sini nak bagi kok ke. Kita ni hidup ni jangan duduk kedekut sangat. Tahu nak nampak saya ni. You nampak saya ni.
ada berapa ni? Ini baru separuh. Ini 4 biji telur saya buat ni, tahu tak? 4, 8, 12, 16, 17, 18. 18 biji. 18 biji. Pahan nak muat ada berapa? Ha, tahu tak? Ni, ni balance ni saya akan tunjuk mak malam ni. Macam mana nak buat. Ya, dia degup itu ni. Bagi-bagi je tak? Oh, dah nak bagi kat orang pun. Oh, ni. Berkiru. Oh. Ah, boleh ke nak join grup tu? Boleh, 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 boleh. Sheila Max. Wow, Sheila Max. Ah, klik link bawah. Terima kasih. Assalamualaikum, Nori. Terima kasih kongsi ilmu. Ah, kelekok kepala dia. Lekok kepala. Huh. Alolah. Tak ada nak mikir, tak ada nak mikir. Tahu tak? You pergi ambil kat Google, lepas tu dia bagi tanya kita. Ah, saya dah buat dah. Dia tak payah lagi, you pergi ambil kat Google. Saya dah buat dah resepi ni. Saya dah buat dah. Lepas tu dia pergi ambil resepi orang lain. You pergi ambil resepi kat Google tu. Lepas tu dia tengok live saya. Lepas tu, eh, tak tahu tak ada nak mikir lah. Kemana tak tahu dia mikir. Tak tahulah ke mana dia mikir. Lepas tu tak jadi, dia... apa tu? Dia pun main tanya tim saya. Dia main tanya setting saya. Tak ada nak mikir. Ha. Mikir diri lah. Ha, pandai buat, pandai tanggung diri. Ha. Nori nak tanya kalau nak buat kek coklat mana untuk guna tepung ganda atau tepung spice mix. Ha? Dah ke? You all kena ingat. Kek coklat ni. Sedap pula. You all kena ingat dia. Kek coklat ni. You all kena tahu. You all nak buat versi mana? Kukus ke bakar? Span meat itu, kek span. Kek span. You all nak buat yang mana? You all tak boleh span tu. You all nak buat kukus. Lain. Tahu tak lain. Sebab itulah, bukan kata masalah mana lagi untung. You all kena kira lah. You all nak tanya. You all nak suruh saya kira satu-satu. Ingat kejap aku kau nak kira satu-satu apa-apa-apa ni. Saya dah ajar dah cara pengiraan. Boleh tak you all kira? Saya nak bantu you all. Sebab apa? Sebab saya tak nak you all buat kerja sia-sia. You all buat kerja sia-sia. Bila you all tak kira, you all pakai main hentam je. Orang jual RM5, you all jual RM5. Sedangkan you all kira-kira modal you all RM4 je. Modal you untung RM1. Lepas tu nak beli jet lah ke mana? Lepas tu... Patu orang buat orang ada tim, mukaluk nak ada tim. Lepas tu orang nak untung RM1. Ada hari tu yang WhatsApp dia WhatsApp saya selalu. Dia WhatsApp saya terus. Dia tanya saya, saya ni nak ada saya nak buka agent. Saya nak buka agent. Saya nak buat agent lah. So saya pun tanya dia, dia buat kek ke dia? Dia pun ayat dia buat kek gone ni. Dia buat kek ni. Lepas tu sabar-sabar. Kak, kalau main ramai ke, main dengan 2-3-4 orang ke, tanya benda ni ke, rasa macam, sabar pun. Sabar dah lah kalau tidak. Tak ada lagi meroyan. Tahu tak? Tak ada lah meroyan. Ha. Tahu tak? You all, dia tanya, dia pun ayat, dia buat kek gun ni ke? Dia buat kek gun ni. Lepas tu, saya tanya dia, dia kira ke tak? Sebab dia nak dia ambil agent ni. Dia nak ambil agent. Dia kira ke tak? Berapa satu ni, modal ni? Berapa? Lepas tu dia, ya, dia jual RM5. Dia jual RM5. Lepas tu modal berapa? Saya tak kira. Lepas tu nak ambil agent berapa? Nak jual berapa? Nak tolak berapa? Tahu tak? Lepas tu you all nak tolak RM4. You all nak tolak RM4. Lepas tu dia dapat untung RM1. Lepas tu nak jual berapa? Nak tolak dia berapa berapa biji? Ikut berapa? Asalkan dia jadi agent. Kau gitu? Kau rana? Ha? Pening pada tahu tak? Langkah ya, saya pun ya. Akak kena kira dulu. Berapa modal satu-satu ni? Sebelum akak ambil ejen, nanti ejen akak lebih untung daripada akak. Akak tak dapat untung ke sekarang. Nak gitu. Kita nampak lari tu. Kita nampak lari kita punya jual, kita punya ni. Sebab kita dah ada ejen. Tetapi ejen... Oh, ejen dapat banyak. Sebab dia dapat, dia just ambil je. Dia just ambil, dia jual je. Dia tak perlu bimbang pun modal berapa dia ni. Sebab dia tahu dah modal dia beli dengan harga RM4. Dia jual RM5. Ataupun lebih lagi, tak tahu. Kita ni pengeluar ni. Modal berapa satu-satu ni? Buatnya kita ni, orang kata kita jual modal kita RM3.50. Mungkin jual RM4. 5% je. Lepas tu
Ejen kita tu ambil tak apa, ambil berapa pun. Asal kau jadi ejen. Tak boleh gitu. Sebab tu lah ejen, you all kena tengok. Ejen, dia kena ambil berapa? Bermula 10 ke 50 ke. Itu ejen. Tahu tak? Kalau macam stokis tu, memang stokis tu agak besar lah. Dia mesti dia kena ambil 100 ke 200 ke. Benda tu. You all jangan ingat, oh nak jadi ejen. Aku nak ambil ejen. You all pun fikir, oh tak apa, ambil je lah. Pakai rentang je lah. Ha. You kena kira berapa modal satu-satu ni. Sebab tu lah, lepas saya dah buat benda ni, saya akan tunjuk pula cara pengiraan satu-satu ni. Berapa yang you all patut keluarkan. Ini contoh yang saya bagi tau dah. You all kena kira, you all punya belilah. Nak kira macam aku, maaf lah weh. Nak ambil, you malah nak ngira. Itu je lah, malah nak ngira. Ha, malah nak kira. Lelah aku. Cake moist tu elok simpan channel orang yang kukus. Kalau nak lama kena letak dalam freezer lah. Letak dalam freezer. Follow guru jangan rahaka, itu kelebihan berguru. Yes. Ha. Saya bukan kata, oi, nak kena kata kena kena menyembah apa semua. Tak ada. You kena rendahkan ego. Pergi bertanya, pergi berguru, tanya orang yang lebih pakar, tanya orang yang lebih berpengalaman. Bidang ni. Tahu tak? Saya pun bukan bidang ni saya belajar. Bukan bidang culinary. Bukan profesional bidang ni. Tak ada. Saya pun bermula daripada bawah. Apa yang saya bagi tahu ni adalah berdasarkan pengalaman saya. Macam mana saya buat benda ni. Ada yang sampai saya buat saya terang letak dalam chiller. Lagu mana kejadian dia? Seminggu. 3 hari jadi gana. 5 hari jadi gana. Seminggu jadi gana. 2 minggu jadi macam mana? Tahu tak? Benda ni saya ambil, saya buat sendiri. Saya tak pergi tanya orang sebab orang tak ada jawapan benda ni. Tahu? Saya tak ada. Bukan saya kata nak mana-mana. Oh, dia muka dia dia pandai ada. Dia tak tanya lah orang. Okay. Masalah lah ni. Kalau saya tanya orang pun, orang boleh tentu ada lagi jawapan tu. Tak ada. So, lebih senang saya kena R&D kan benda ni. Saya kena buat sendiri. Okey, berapa lama saya kena kata letak luar, berapa lama. Letak dalam peti, biasa berapa. Letak dalam freezer, berapa lama. Saya buat benda ni sendiri tau dok. Sendiri. Ha. Lelah aku. Nyimak sungguh resepi nori. Banyak dapat tu. Telur 4 biji je. Tak ikut juga tak tahulah. 4 biji je saya guna ni tahu dok. 4 biji sahaja. 4 biji je tahu dok. Ha. Saya guna separuh-separuh belaka. Ha, tak tahu lagi lah tu. Kalau you bayangkan kalau satu adunan you dapat berapa? Satu adunan banyak ke? Banyak ke? Tak kira satu dua you tak boleh nak bagi dekat saudara ke siapa ke. Ha, benda tu kita bermula dengan diri kita. Kita ni malah nak tunjukkan apa kredibiliti kita. Kita ni malah tahu tak? Kita ni malu. Lagu mana orang nak tahu? Lagu mana jiran nak tahu? Lagi mana orang-orang kampung kita ramai, penduduk ramai. Tahu tak? Pengguna Facebook saja 24 juta. Pengguna Facebook. Orang yang guna Facebook 24 juta. Apa telah lagi penduduk kampung kita? Ada berapa ramai? Ha. Lelah aku. Lelah ni. Assalamualaikum, topi premium boleh tak dibuat inti dalam roti atau pau? Dia roti boleh, cuma dia kena campuran lah. Campuran contohnya, campuran untuk dengan buttercream ke. Dia ada kena campuran. Kalau you buat semua gitu, dia jadi meleleh lah. Dia meleleh lah gitu tu. Dia kena macam, biar jangan jadikan dia macam meleleh tau tak? Ha, itu lebih baik lah. Nak beli jet kan? Oh, nak beli jet guana. Ibarat gitulah. Tahu tak? Ha. Tak sabar nak tengok cara Nori buat kita nanda malam ni. Saya biasa buat kek coklat cheese guna margarin pelangi. Tapi Nori buat guna minyak. Sekarang dah dapat dua cara bila join PJJ Noris. Ha. Modal Pak Ria utus Ria. Ha, kelekok pala sendiri pas tu. Ha lah. Lemah aku. Biarlah tak apalah untuk siap pun. Asal kau untung je. You jangan duduk dengar ke kapung. Jangan duduk dengar ke kapung. Tahu tak? Saya ni dulu lambat. Saya, you kenal saya. Sebab apa? Sebab duduk dengar orang lah. Duduk dengar orang yang tak ada riza. Dengar orang yang bukan buat bisnes. Pandang-pandang. Oh tak apalah untuk siap. Mu nak untung banyak mananya.
Nak utuh banyak mana? At least you all kena utuh 2 atau 3 kali ganda. Tahu dah. Sebab itulah kenapa orang lain, orang lain boleh harga tu, lepas tu dia bagi pula free yang tu, free posting apa semua. Sebab dia dah kira dah, satu ni dia dah kira dah berapa. Sebab itulah kalau contohlah saya bagi, okey saya boleh bagi free posting apa semua. Tahu dah, bukan main hentang dia, okey, okeylah, saya nak jual mikro dia lah RM10, tak apa. No! Saya kira satu-satu, tahu dah. Mana Tak ada lagi saya bagi dalam peti saya. Saya kira satu-satu. Saya kira satu-satu. Satu adonan ni berapa? Loyang ni berapa? Loyang ni berapa? Saya kira satu-satu. Itu saya sekarang. Bukan dulu. Dulu pakai hentam je. Orang kata RM10 balik. Dah okey, dah RM10. Muka kat kedai RM10. Jangan duk tengok lagu tu. Sebab tu lah orang membeli bukan membeli pada harga. Tahu tak? Orang membeli sebab brand, sebab value. Kenapa orang beli Adidas? Kenapa orang tak beli Pasar Malik? Adidas Pasar Malik. Sebab apa? Sebab brand tu. Brand dan kualiti tu. Kualiti. Tahu? You all ada duit lebih. Takkanlah you all nak beli Pasar Malik. Of course lah you all nak beli dekat butik. You all nak beli dekat butik. Tahu tak? Gas apa semua memanglah ada cap Pasar Malam. Bukan kata saya nak merendahkan orang Pasar Malam. Tetapi bila mana kita ada duit lebih, kita nak benda yang berkualiti untuk gunakan untuk jangka masa lama, panjang. Tahu tak? Of course lah kita nak beli dekat butik. Of course lah kita nak beli dekat hypermarket, supermarket, dekat kata branded, kedai branded. Tahu tak? Faham? Jangan ikut dan je. Lemah ke? Ha. Kalau ada sukatan kek guna tepus Fahmi resepi dari Nori untuk sukatan ulang 8, 9, 10. Hasil tengok YouTube lah no, dalam no. Ya. Masalah lah ni orang ni kat sini nak dengar. Orang ni kat sini. Orang kata ikut dan dia je lah. Muka dia dekat rumah dia ada loyal apa. You malah nak mikir. You malah nak mikir dia tanya orang. Ha. Sedangkan you all tanya orang tu. Saya bagi tahu dah. Saya guna loyal saya 9. Kalau you all nak guna loyal saya 8, saya 7. Itu terang lah buah. Ha. Bukan saya kata tak boleh. Terang buah. You all jangan percaya saya. Terang buah. Benda ni. Ha. Tahu dah. Terangkan cara penyimpanan kek kukus and bakar nori. Oh, nantilah. Sabarlah dulu. Salah nori topi coklat premium dengan besi topi coklat. Beza ya. Oh, sangat berbeza. Sangat berbeza. Premium, you kena guna had yang kualiti lah. Premium. Cara buat pun lain. Cara buat pun lain. Cara nak masuk pun lain. Cara bahan-bahan pun lain. Lain. Sebab itulah saya tunjuk dekat you all. Dalam saya punya PJJ Knowledge Economy, saya tunjuk 2. Premium dengan biasa. Cara saya tunjuk pula dekat you all, tahu tak? Yang mana yang dah lama join saya punya Knowledge Economy, dia dah expert dah, dia dah tahu dah. Saya tunjuk dekat you all. Tahu tak? Saya pun, saya apa yang saya guna, apa yang saya buat, itu yang saya tunjuk. Bukan kata tak buat, aku pandai-pandai. No. Tahu tak? Sebab kalau tak jadi benda tu, you all tanya saya tak ada jawapan. Saya guna, saya buat, itu yang saya tunjuk. Sebab itulah you all tanya saya ada jawapan tu. Sebab saya buat, saya guna. Ha. Kalau you all tanya saya, saya nak guna hak ni, saya loyal ni. Saya pun tak guna loyal ni. Saya habis lekeh saya guna loyal saya 7, tahu tak? Habis lekeh lah tu. Orang kata, saya 7. Ha. Dah namanya premium, rasa pun lain. Ya, rasa pun lain. Cara penyimpanan pun lain. Cara penggunaan lain. Cara penyimpanan lain. Lain. Bahan-bahan pun lain. Cara nak buat pun lain. Rasa pun lain. Ha. How? You all tak boleh nak samakan yang premium dengan yang biasa you all nak guna yang untuk you all letak. Macam saya guna, saya buat yang biasa. Saya lebih kata banyak guna biasa sebab sekarang ni yang premium untuk WP Create Anchor tu tak ada. Tak ada barang sekarang ni. Memang tak ada. Payah nak jumpa.
susu tu tak ada kat kedai payung. Stok sekarang ni memang tak ada. Ha, so cara alternatif adalah saya menggunakan yang biasa. Sebab itulah saya bagi dua. Sebab apa? In that case, kalau you all tak ada untuk pertama premium tak ada, you all boleh guna untuk yang kata yang biasa, masak coklat biasa. So saya bagi dua alternatif. You all boleh guna dua-dua. Ha, you nak pilih mana? Nak mana guna? Tak kira satu masa you all nak buat dua-dua. You all boleh pilih. Okay, minggu ni aku nak guna untuk yang biasa lah. Aku terang buat yang biasa. Minggu depan pula aku nak buat premium. You all boleh guna benda tu. Pelbagaikan. Tahu tak? Macam malam ni saya akan tunjuk yang biasa lah. Sebab saya dah ada dah coklat ni. Cuma saya nak kata saya nak lebih you all nampak benda ni. Tahu tak? Ha. Bukan kata, oh, buat satu adunan ke, pakat tu je lah. Lawyer simulator je lah. Saya nak you all lebih kreatif benda ni, tau tak? Sebab itulah saya buat pelbagai. Saya buat pelbagai. Dengan satu adunan, saya buat pelbagai. Saya buat saiz 3, saiz 9, saya buat saiz 11. Tahu tak? Saya nak you all lebih open, tau tak? Open you all punya kepala otak ni, mindset you all. Ha. Tahu? Ha. Terbaik Nori share kira-kira modal. Saya dah share dah. You all kalau you baru join saya punya apa tu page, you all boleh tengok balik. Scroll balik ataupun you all tengok dekat YouTube. Banyak gila kok. Dah upload dah dalam tu. You all cuma subscribe kat saya punya YouTube. Itu je. Sangat mudah, sangat simple. Itu pun malas saya pun tak boleh nak oyak. Tak tahu nak explain macam mana lah. Tak tahu nak explain. Ha. Nori, boleh tanya tak? Saya tak pernah lagi try buat kek vanilla spamik. Adunan tepung vanilla spamik ni. Tak perlu bubur baking powder kan? Sebab tak payah. Saya bagi tahu dah. Untuk tepung ni hanya minyak, telur, air. Tu je. Minyak, telur, air, tepung vanilla. Itu sahaja. Selain daripada saya tak bagi tahu, tak ada. Tak usah mana-mana nak letak baking powder. Kau rasa dia bikin bonak ke apa. Kau saya tak bagi tahu. Saya kata empat bahan ini sahaja. Empat bahan ini sahaja. Kalau tak pandai, tak erti lagi tu, tak tahu lah nak bagi tahu bahasa macam mana tu. Ha. Tahu. So, you all jangan duduk nak ambil ketegak sangat nak ambil agent apa semua, tapi you all tak kira berapa modal yang you all laburkan. Saya ni nak ajar you all satu-satu. Ni satu. Open kepala otak. Open sikit, tahu tak? Bukan kata resepi tu kat pakai jalan dah lah resepi tu kat pakai lawyer saya 9. Saya tunjuk dekat you all satu resepi tu ni boleh buat kek goni ni boleh. Ni nak buat kek ke apa lagi? Ha? Pelbagai boleh, tahu tak? Pelbagai. You all jangan bimbel lah benda ni. Saya ajar. Saya buat pelbagai dengan satu resepi. You all boleh buat pelbagai. Supaya apa yang saya ajar ni, you all boleh, oh, buat boleh guna resepi ni ke? Oh, boleh buat lagu ni ke? Ha? Oh, lagu ni cara dia buat. Oh, lagu ni. Duk mic lah. Ha, tak ada milik O sini. Tahu tak? Ha? Ha? Tahu? So, benda ni dalam satu resepi, satu adunan, you all boleh buat benda ni banyak kok. Banyak gila, tahu tak? Banyak sangat. Ha. Tahu? Ha. Nanti you all tengok minggu depan, saya akan tunjuk dekat you all satu-satu cara pengiraan. Siapa yang join saya punya group Nori Akarami ataupun siapa yang nak saya bantu you all buat kek sampai jadi, buat kek. Malam ni saya nak ajar kek tornado. Kek tornado. Bukan calang-calang, tahu tak? Kek tornado. Saya gunakan resepi saya. Saya tak ciplak orang dia. Saya minta maaf banyak-banyak. You all, kalau apa tu, aku buat lagu ni lah kat Google apa semua. Ikamu lah hatu. Saya guna resepi saya. Saya tak ciplak dekat Google apa semua. Ini memang masuk kelas, memang kata resepi-resepi yang saya share ni memang resepi berbayar. Memang resepi bukan saya ciplak dekat Google lepas tu saya nak buat PJJ. No. Itu bukan saya deh. Kalau orang yang kenal saya dia tahu lagu mana saya. Saya tak akan ambil ciplak kat Google apa semua lepas tu saya masuk saya buat PJJ. No. Dan saya biarkan lagu tu. Itu bukan saya deh. Saya sebab itulah kenapa PJJ saya berbeza dengan orang lain. Berbeza.
Ha, PJJ saya berbeza dengan orang lain. Ha. Biasa bagi aja kita tolak berapa? Saya akan ajar you all. Minggu depan saya akan ajar. Yang bimbing. Saya akan ajar. Okay. You all nak ada agent ke? Okay. Saya nak saya akan ajar you all. Berapa patut you all tolak dekat agent you all? Berapa patut you all tolak dekat stokis you all? Ha. Agent dengan stokis ni lain weh. Ha. Agent ni boleh ramah. Stokis ni biasa orang akan buat satu stokis satu negeri saja. Sebab itulah stokis dia punya pengeluaran. Dia punya kena keluarkan modal lebih lah. Sebab nanti agent akan ambil dengan dia. Ha, tahu tak? Itu stokis. Macam dulu pun saya tak tahu benda ni, tahu tak? Stokis ni biasa orang akan buat, tengoklah pada negeri. Kalau negeri tu besar, ya, contohlah Lembah, kalau macam Selangor, dia akan buat dua atau tiga lah stokis. Tengoklah juga kepada tempat tu. Biasa orang akan buat satu negeri, satu stokis sahaja. Stokis ni besar, tahu tak? Sebab itulah stokis ni dia kena dia kena nak ambil barang tu dia kena bayar lebih. Dia kena ada yang sampai 10,000, 15,000 benda tu. Tetapi dia untunglah. Sebab apa? Sebab ejen-ejen akan ambil dengan dia. Faham? Ha, gitu. Itulah stokis. Ha. Biasa orang akan ambil ejen-ejen dia murahlah sikit. Ha. Tahu. Ha, dia drop sheet lain pula. Mana mau ikut grup masak kek Cik Nore? Boleh. Rosalie John. Boleh WhatsApp terus tim saya deh. WhatsApp tu saya. Saya bantu you all buat sampai jadi. Ha, siapa yang nak, saya bantu you all buat sampai jadi. Saya ajar you all cara pengiraan. Minggu depan saya akan ajar. Daripada kek ni, you all tengoklah ada berapa belah tu kek tu. Saya akan ajar hot tu. Siapa yang join you all kena alert lah saya punya live tau dok. Dalam group, you all kena alert. Kalau you all tak alert, you all ketinggalan. You all ketinggalan, tahu tak? PJJ ekonomi ada aja cara buat topik untuk kredit. Tak ada. Yang tu memang kata untuk yang tu kek, kalau kek carrot tu kek carrot lah. Ha, cuma saya akan bagi tahu lah SP lah. Sebab kalau kata saya nak you all nampak lah benda ni. Ha, tahu tak? You all boleh. Nanti malam ni saya akan share dekat you all. Sabim eh. Saya akan share dekat you all. Ha. Nak gapo lagi? Tahu tak? Ha. Bukan saya ikut you all ikut saya. Saya orang kata saya ni apa yang saya bagi dekat you all, ini dia hasil dia, tahu tak? Macam mana saya buat benda ni, you all bayangkan. Dari orang kata setiap hari itu belum lagi bermain dengan magic number. Belum lagi bermain dengan magic number. Berapa you all nak? Orang kata kalau macam sebulan you all nak berapa? Oh, saya nak 2000 lah. Income saya 2,000. So berapa biji satu hari? Benda tu you akan nampak. Kalau you kata you akan jual 100 biji sebulan, you akan nampak banyak, tahu tak? Tetapi bila saya kata, bila you bermain dengan magic number ni, you akan nampak, weh, satu hari aku kena jual 5 biji je. Weh, sikit yang 5 biji. Ah, macam gitu ya Allah. Ha. Bila berlaku bila gitu, macam best lah. Best sangat, tahu tak? You akan rasa macam sikit je. Ha, gitulah. Tahu tak? Sebab kita bila kita bermain dengan magic number ni, memang sedap lah. Memang best. Tapi magic number pun you kena, benda apa saja kena memerlukan kesabaran. Benda tu tak akan terhasil wow super. Benda tu kalau kita tak berusaha, kalau kita tak merajinkan diri, kalau kita tak bersabar. You kena banyak bersabar lah. Proses-proses ni benda banyak sangat bersabar. Kena banyak sangat bersabar. Lepas tu dalam masa sama, bukan bersabar ni, aku pasrah je lah. Tunggu je lah. Buat duit ni jatuh bila. Ha. You all memang kena bersabar. Tetapi bersabar pun kenalah kata tukar juga. Sebab tu lah saya kata, you all daripada satu resepi tu kreatif. Kena lebih kreatif. Kena kata idea tu biar-biar sentiasa ada. Biar daripada satu adunan tu, contohlah you all buat kek tu, satu adunan. Resepi yang sama, you all buat benda ni tak jadi. Lepas tu you all pun, okeylah aku nak tukarlah. Resepi yang sama, you all tukar benda lain. Sebab itulah resepi yang sama saya ajar benda ni. Tahu tak? Saya ajar benda ni sebab saya nak kata kek yang besar ni, kata bila orang dah trust dengan kita, of course lah dia tak akan ambil kek kecil-kecil lagi ni. Dia nak kek yang besar. Tahu? So saya pun ajar pelbagai lah benda ni. Daripada kek you all benda ni, you all dapat kek yang besar, you all dapat kek kecil, kek ni, no, gitulah. Tahu tak? Ha. Faham?
Nak join grup tu, boleh boleh WhatsApp team saya deh. WhatsApp team saya untuk detail. Nanti team saya bagi tahulah macam mana proses dia, apa yang you patut buat. Lepas tu nanti you bagi, nanti team saya akan bagi suruh bagi nama, address dengan nombor telefon untuk saya post brownies ni. Saya akan bagi free je. Yang mana yang join saya punya PJJ untuk promo Merdeka, you dapat free. 3 in 1 dapat. Ni. Tapi hak ni rasa ada ke kau? Ingat dah. Hak ni kalau ada ni, kalau tak ada tak kena bagi hak ni lah. Bagi 2 ni. Bagi 2, baik. You dapat krepek ketam ni 2, you dapat kau ni 1. 3 ni dapat free. Tak payah bayar posting, tak payah bayar, tak payah. Yang ni saya bagi free dekat you all. Saya nak you all merasa air tangan saya macam mana. You all dalam masa sama, you all belajar juga, lepas tu you all merasa juga saya. Okay, merasa saya merasa gone ni lah. Hey, tak boleh bapak mu eh. So, apa you punya mindset you all bila dan warning lagi sekali, kalau you all jadi manja-manja, jangan masuk deh. Saya punya PJJ, jangan masuk. Jangan masuk. Saya nasihatkan jangan masuk. Sebab apa? Sebab kalau you all ni jenis, aku tak tahan lah dengan orang ni. Semua kena maki apa semua. Makian tu lah yang akan menaikkan you punya keyakinan, tahu tak? Makian tu lah yang you all rasa macam aku yakin. Aku nak jadikan kek aku ni sampai jadi. Aku nak buat side income. Aku nak benda ni ke high level. Aku nak benda ni, tahu tak? Tahu tak? Kena maki dulu, kena marah dulu. Baru you all akan rasa macam, kat ni ni. Ada sebab ni dia maki aku. Ada sebab ni dia marah aku ni. Ada sebab lah. Orang suruh atas-atas apa semua tak buat. Memang kena lah. Memang kena. Krepek ketam sedap gila. You all nampak lah seni lagu ni, tahu tak? Kalau ada masalah saya tunjuk dekat you all. Cara macam mana. Saya akan tunjuk lah tempat dia. Prosesan. Payuh gila kau ni, tahu tak? Bukan setakat payuh gila. Bukan. Orang kata payuh tu, you all nak reporter satu-satu super dengan you all buat popiah tu. Popiah gulung buat kecil tu ke? Popiah serundeng buat gulung tu, kecil tu. Ni lebih kurang lah ni. Kena kurang. Kalau basah benar tak boleh juga. Tahu? You kena lembak. Gitulah dia ajak. Saya ni suka. Macam, saya nak tahu info tau tu. So, saya akan tanya. Biasa saya akan tanya lah. Macam mana kak buat? Macam mana makcik buat? Nanti dia bagi tahu. Buat lagu tu ke? Lepas tu gini-gini. Kita pun macam, kita tak buat. Cuma kita berimajinasi tau tu. Lagu ni patutlah. Payuh patutlah. Itu mahal. Sebab value tau tu. Value. Saya ni nak keluarkan benda ni. Bukan cara-cara tau tu. Walaupun you join saya punya premium, saya dah R&D-kan benda tu. Saya dah R&D-kan benda ni. Saya dah R&D lah. Banyak gila dah saya habis tau tu. Kata banyak sangat saya habis benda ni, tau tu. You bayangkan lah brownies world ni. Bukan guna coklat biasa weh. Guna dark coklat tu, coin tu. Berapa supik tu? Ni. Nampak ni? Ni. Nak tunjuk lah takut je ni. Tak tahu nak buat brownie. Ni tahu lah yang guna ni. Nampak ni? Ni. Dark compound. Nampak ni dark compound ni? Ni. Sayur habis dekat kata berapa dah? Dekat 10 rasa. 10 tahu tak? Pagi petai siang malam aku buat. Biasa buat pagi lah. Petai tak boleh dah. Masa kata tengah hari tak boleh. Tak ada nak mikir tau tak. Saya ke, aku kata pagi lah. Macam biasa pagi saya ke bangun tu saya buat. Apakah satu masa saya rasa macam fedaknya aku benda lagu ni, tau tak? Sebab kita R&D. So, saya rasa macam rasa macam down, tau tak? Saya macam down sebab buat tak jadi. Tapi alhamdulillah saya diberikan team yang bagi semangat. Mu tak leh. Kena buat juga. So saya buat lagi. InsyaAllah aku boleh buat. Aku tahu mu boleh buat. Gitulah. Tahu boleh buat. So saya buat. Saya buat. Terhasillah benda ni. Bukan senang-senang. Dahlah terhasil benda ni. Goni pula.
ni baju nak pakai ni. Ni, baju yo ni. Ni. Nak kena survey pula. You ingat nak survey-survey ni? Saya pergi survey habis rata negeri. Habis rata negeri. Habis rata negeri dah. Saya survey. Tak ada. Tidak ada. Ni saya beli melalui kilang tau dah. Saya ada kilang terus. Sebab apa? Sebab saya nak kualiti dia. Sebab saya nak sampai dekat tangan you all. Tak pecah. Tak ada lah jadi serbuk. Tak ada. Dan alhamdulillah. Dah banyak dah saya post. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Ramai yang feedback dia okey apa semua. Sebab apa? Sebab saya nak jaga kualiti. Jaga kualiti. Sebab itulah benda ni tak ada sepuluh gini deh. Mana? Mana lah sini ni? Haa. Haa dah. Murah. Bukan masalah saya bukan murah tu. Murah. You all tengoklah kat kedai ada dah. Murah tetapi berkualiti. Ada murah berkualiti. Haa dah. Ni. Haa ni saya beli kat kedai lah. Saya tak lagi beli. Ada. Cuma kat dia nampak ni tu. Dia tak sama dengan ni. Tak sama. Tahu tak? Tak sama. Ni nampak ni. Dia punya ketebalan dia. Ketebalan dia tak sama dengan yang ni. Yang ni kak. Memang. Betul lah. Kita nak jaga kualiti. Nak jaga kualiti. Sebab apa? Sebab saya nak betul-betul nak menjaga kualiti. Sebab apa? Sebab saya nampak benda ni boleh pergi jauh. Boleh pergi jauh. Tahu tak? Ha. Sebab saya ada inisiatif lain. Sebab saya tahu ramai yang tak mampu nak join saya punya PJJ. Ha. Tahu tak? Ada yang tak mampu. Dan saya kena ada inisiatif lain untuk saya nak support you all. Saya nak give and take tau tak. Saya nak you all bukan setakat masuk dalam page saya, follow saya. Tak ada kepa-kepa. Saya nak bagi manfaat dekat you all. Dalam masa sama saya nak bagi you all dapat income. Dapat banyak benda tau tak. Ha. Bukan kata saya saja. Ha. Tahu nak buat gapo tu? Tak tahu nak buat gapo kau tu. Kepek ketam tu air tangan ori juga ke? Yang tu berkolaborasi. Saya dah hari ni berkolaborasi dengan tim saya. Saya nak bantu dia sebab saya nampak dia punya dia pun banyak. Dia baru keluarkan benda ni dan baru keluarkan pun dah banyak dah berapa ratus dia keluarkan. So saya nampak potensi di sini. Saya nampak benda ni boleh pergi jauh. So sebab itu dah saya berkolaborasi dengan saya punya Brownies World. Saya bagi gift dekat you all. Itu je. Saya nak bantu tau tak. Saya kata saya nak biar dia pun dapat cari makan. Saya pun dapat cari makan. So bila kita bergabung, dia bergabung ni. Kalau kita buat sorry-sorry dia tak sama. Bila kita bergabung, kita ada idea-idea tu. Sebab itulah saya bergabung. Ha, pada mulanya mungkin saya keluarkan benda ni tau dah satu. Saya keluarkan yang ni dulu. Dan lepas pada tu saya gabungkan dua ni saya bagi dekat you all. Sebab itulah you all tengok okey saya bagi 3 in 1 RM50 free postage. Ha, tahu. Yang mana yang join saya punya PJJ dapat free. Saya tak payah you all tak payah bayar. Ada yang tanya saya, postage kena bayar kan hari? Tak payah bayar. Free of charge. Free yang saya bagi tahu dah. Ha, you all just bagi nama, address dengan nombor telefon. Itu je dekat team saya. Sebab nanti team saya bagi dekat saya. Nanti saya akan post lah. Haa. Benda ni tahu tak. You jangan bimbang. Siapa ramai ni pun saya pun. Orang pun. Siapa sini. You tengok ni lah. Post tahu tak. Saya post. Team saya post. Daripada KL. Post. Pakai GNT ni. Haa kenapa. Okey je. Tak ada masalah tahu tak. Haa waktu hari tu habis lah. Nombor kat lain ni. Nampak kelipah-kelipah ni. Haa. Comel baju beli mana? Allah. Nak tanya Nutella dalam tu kat belakang tu Nori berapa harga tu? Haa Nutella tu berapa eh? Apa tu ingat lah. Tu ingat lah weh. Tu ingat lah berapa. Haa. So faham? Haa. Siapa yang nak saya bantu you all, you boleh WhatsApp teruslah team saya. Saya akan ajar you all buat sampai jadi. So you all tahu dah cara apa. Aku kata kenapa penggunaan gula sangat memainkan peranan dalam kita punya adunan kek kita. Supaya kek kita ni tak jadi bantat. Supaya kek kita ni tak kata tak berair. Tak berair tahu tak. So you all jangan sesekali guna gula IC.
guna pastikan guna gula kasta ataupun gula perang. Yo jangan duk mana-mana oh aku nak daripada gula kasar ni tak apalah aku nak save budget aku nak blend sikitlah. Tak sedap sikitlah tak jadi. Ha dia kejadi gula icing tu pun gula icing pun dia tak sama deh. Try you oblong gula kasar ni blend. So jadi gula icing jadi yo dok. Tekstur dia tak akan sama. Tekstur dia tak akan sama. Ha. Saya rasa 100 plus plus ah ya 100 lebih 100 apa? 130 kot gitu ah. Di bawah 150, bawah 150. Sila. Ingat weh. Ha, you beli dekat Shopee ada. Shopee ada tapi mak tak tahulah apa. Shopee dia kena timbang, kena positif pula ke. Ha, ada kat kedai bakery ada. Ada. Ha. Ataupun you pergi dekat kalau siapa yang duduk kawasan Pucung tak silap saya. Nama apa Ijmal ke apa tak ingatlah. Ha, ada. Oh, terima kasih sebab kat Kuantan ni susah sikit nak jumpa. Oh, boleh beli kat Shopee ada Lazada ada. Ada. Tak ada masalah. Okey. So, siapa yang nak saya bantu you all buat kek sampai jadi, macam mana nak jana pendapatan, macam mana nak buat side income dengan hanya buat kek goni ya weh. Kek goni jangan you all boleh dapat balik you all modal, ambil mula lah modal you all. Ha, tahu tak? Saya nak you all buat kek sampai jadi sebab saya nak you all balik modal. You all masuk saya punya PJJ. Orang lain PJJ, tengoklah orang lain tahu tak. Saya buat bagi 3 bulan tu pun bukan 3 bulan, lebih lagi. Kalau expert dah setahun lebih dah. Saya tak tutup, tak ada gapo tahu tak. Tak ada. Ha, sebab saya apa? Sebab saya nak bantu you all buat sampai jadi. Tahu? Ha. Kalau macam maki kau macam kena marah tu itu biasalah sebab you all tak buat. Orang yang suruh buat gini tak buat. Patut nak dapat hasil macam orang lain. Ha. Kena rajin, kena banyak bersabar. Tahu tak? Ha, dan yang paling penting jangan derhaka pada resepi. Kalau derhaka pada resepi ni nampak ni. Ni. Sudu ni. Kok kepala orang okay. Ha. Hey. Ha. Okay. So, terima kasihlah yang mana tengok saya punya live, yang like, yang komen. Terima kasih banyak-banyak. Yang baik, yang sempurna itu datang daripada Allah Subhanahu Taala. Yang buruk, yang kurang itu datang daripada diri saya akui. Dan apa kalau you all terasa ke apa, saya minta maaf lah. Saya pun manusia biasa juga. Bukan sebab saya nak marah saya saja. Bukan, tak ada sebab. Kalau saya ni, orang kata you all buat je. You all jangan percaya saya, you all just buat je. Yang penting jangan derhaka pada resepi. Saya nak you all dapat yang terbaik. You all dapat, you all join saya punya page. You all join, orang kata follow saya punya live. Saya nak bagi manfaat dekat you all. Apa yang saya bagi tahu ni, sharing tahu tak? Pengalaman saya, jatuh bangun saya daripada business. Macam mana saya struggle buat business. Macam mana saya buat benda ni, buat sampai jadi. Macam mana nak buat biar benda ni, kek ni bertahan biar lebih daripada 5 bulan, 6 bulan, setahun. Macam mana nak buat benda ni. So benda ni, orang kata besar sudah nolik. Yalah, orang kong kepala ni. Faham? Saya marah bukannya sebab orang kata saya nak dengan niat saya nak you all buat sampai jadi. You all faham dan buat tindakan. Bukan faham saja tapi tak buat tindakan tak ada hasil juga. Ya, itu je. So, saya tak nak you all join saya punya page tak ada apa-apa. Saya tak nak lagu tu. Saya nak you all join saya punya page, follow saya punya live supaya you all dapat manfaat. Okay? Okeylah, saya nak undur diri dulu. Terima kasih semua. Nanti kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye.